Kamu udah kotor gitu aja. Aduh, nggak boleh kalau begini. Nah, kayak rapi dong yang tadi. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gue pengennya masuk sini cantik, dia belum tahu acara ini aja. Cuma muter dulu, muter cie, cie orang cantik, cantik, cantik baru nih. Nih. Apaan sih, apaan? Apaan sih, ada apaan sih, ada apaan? Ular! Ada apaan? Please, ada apaan? Kamu lagi kotor aja cantik, gimana kamu lagi bersih? Mas, nggak nyangka kamu udah kotor sekarang. Gimana dong ini ya Allah? Kotor apa maksudnya? Ini pakai apa sih di ini beneran? Beneran ya, aku gatal. Mandaon. Sabudin berani deket-deketin adik gue. Si Nanas juga taunya ini acara dia pengen cantik, ternyata begitu. Tahu gitu tuh bisa dandan pakai baju enggak usah yang bagus. Kan udah bilang enggak usah cantik-cantik, genit lo, lu mau diliatin Billy lo ya, genit lo. Ama. Lagian ngapain sih pada kesini? Dah, denger. Lo jagain adik gue mau ngomong empat mata sama dia. Ini masalah lo tadi gangguin adik gue harus tatar lo dulu. Lo jangan sembarangan dong. Bukan gangguin, nemenin daripada dia di sini sendiri. Enggak, sini gue mau ngomong dulu. Ah, ini lihat ini. Tunggu dulu. Kamu duduk. Ada apa lagi nih? Duduk, enggak aman kalau sama aku mah. Aku enggak suka main kotor-kotoran gitu. Bisa banget lagi. Gak usah jadi modus. Aku kan ngasih tahu itu bahasa. Kamu... Modus, gak boleh udah. Enggak itu tuh kotor. Badan kamu kayak mejak rambol banyak tepungnya. Kamu ngapain ngobrol sama Udin? Tahu gitu aku sebel banget ini jadi kayak gini. Udin itu di sini kasta terendah. Yang tertinggi siapa? Yang tertinggi no, yang di atas lagi benerin antena. Itu tinggi banget. Coba Kang Denny nyanyiin dong lagu buat aku. Yeah. Aku pengen nyanyiin kamu lagu baru. Lagu apa? Ya lagu baru aku udah lupa. Gimana kalau lagu baru? Iya. Ya udah boleh deh lagu lama, lagu baru. Lu lagi jagain adik gue? Iya. Hah? Lu lagi ajak ngobrol. Ngobrol apa deh tadi? Ini udah gak bener ini kayaknya udah deh. Lu kok udah gak bener? Ini tahu adik gue. Ya kan gue cuma ajak ngobrol doang. Kan lu tadi mau ngobrol sama Udin. Enggak, lu genit lu. Lu kan udah punya bini, udah santai di rumah. Lu enggak kasihan bini lu di rumah. Di cerita ini kita sama-sama mahasiswa. Enggak ada, lu enggak ada cerita begitu. Lu juga enggak. Acara ini saya udah dandan cantik-cantik, pilih baju bagus, akhirnya kayak gini ya Kang Denny ya. Raden Ayu. Tadi yuk kita pergi aja deh dari aku sini. Aku nggak pengen di sini. Ih tapi aku tuh nggak betah di sini. Kamu tuh nggak lihat tadi aku udah disiram-siram di sini aku tuh. Pokoknya aku nggak betah. Udah kita pergi aja sebelum Arafi tahu. Pemirsa Jamil bilang Arafi aku mau pergi. Yuk kamu nggak ikut aku temannya. Di sini aku suka sama kakak kamu. Kamu sini aja aku tetap mau pergi. Nah tapi pergi. Kan. Di sini aja deh. Sekali aja sih ayah datang. Si Nanas pulang. Pulang kemana? Kayaknya ke Bandung. Ke Bandung? Kenapa sih kamu mundur-mundur? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yaudah aku mau ini aja. Kenapa sih ya? Sini, duduk sini. Berdiri dulu deh, berdiri dulu. Gue kasih tahu. Iya. Gue kasih tahu sebenarnya duduk sini. Enggak, duduknya di sini. Sebenarnya. Aku ada duduk di situ. Enggak. Enggak apa-apa. Iya. Ya udah. Sebenarnya ini. Sebenarnya gue kan naksir sama temannya tuh si Nanas tadi. Tapi kenapa dia buru-buru pergi? Ya dia kan tadi katanya mau pulang karena dikerjain kan tadi. Cuman aku pengen di sini. Aku suka sama kakaknya. Kamu suka sama Raffi? Ah ya ampun. Aduh. Kenapa sih? Aduh maaf. Aduh, aku kan tadi kaget. Gitu loh. Aku kan habis krim bat gitu tadi. Gimana sih? Ini rambutnya kayak
lagi nih. Karena punya doang yang dikrimbat, nanti hatiku deh. Kamu yang ganti krimbat ya. Hatimu gundulmu. Ini gimana rambutnya? Gak paham. Ya ampun. Aku juga ganti ya. Ya ampun. Aku juga ganti. Enggak, jangan. Udin mania. Mania. Gue sih pengennya ngejar si Nanas, tapi dia udah pergi, gak tahu sama cowoknya yang itu kali. Sekarang gue pilih yang ini aja deh, kita kan sama. Ini kena, dia juga kena, ya kan? Kenapa? Ini gini, salam dulu dong. Ntar dulu, Udin. Apa? Lu yang sopan dong sama cewek. Kotor gini sih ini sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Itu dong. Kamu tuh tanggung kalau mau kenain muka dia. Gimana sih? Aku orangnya kan perasaan. Aku kan tadi bilang ke Nanas tuh aku suka sama Raffi, sekarang aku gak suka sama Raffi. Gocap. Gocap 50.000. Enggak apa-apa. Kan ini bintang tamu yang nyium gue. Lagi dong. Enggak enakan dong. Caranya gitu, apaan sih ya? Gak apa-apa, kamu tenang aja. Kamu bilang sama Nana suka sama aku, sekarang gak suka? Gak. Iya. Kalau aku ke Bandung kita jalan gimana? Enggak, aku mau punya pacar, mau gak punya pacar nih. Ntar jadi korban. Korban apa? Jadi korban, dia suka sama cewek, suka ngomong begitu. Enggak. Semuanya ya? Sebentar, aku mau klarifikasi sama kalian. Adik gue si Nanas jadi keluar dari kosan ini gara-gara siapa? Kamu ya? Bukanlah. Aku kan temannya kesini tuh mau nemenin dia, mau main di sini gitu loh. Terus kenapa dia angkat ketek di rumah ini? Kenapa dia tadi mau Nanas tuh? Udin! Iya, Pak. Gara-gara lu ya? Si kok Nanas jadi pergi? Kok gara-gara lu pasti bikin adik gue jadi gak kerasan di rumah ini? Iya. Yeah. Kalau ngomong jangan gitu dong. Siapa ya? Yang gitu bukan ceritanya gue bos lagi marah. Oh ya udah. Kenapa si Nanas pergi? Ya pergi-pergi sendiri dia. Dia mau ada acara lain kali. Enggak tahu. Juga sih. Terus aku sekarang gimana nasibnya? Aku kan kesini mau nemuin Nanas. Terus sekarang Nanas udah pergi. Sekarang apa ya gini babak belur gini? Terus? Hei, kamu ngapain di sini? Ngapain lu pakai naik-naik lu kayak monyet? Lu ngapain naik-naik lu tanya? Yang lebih tinggi berarti akan lebih berkuasa. Belum. Ada di sini aja kalian. Bukan, gue mau nanya. Kenapa adik gue nggak betah tinggal di kosan ini? Gara-gara lo ya? Siapa yang betah cewek tinggal di sini? Hah? Pasti aja. Kerekek-kerekek lagi nih bunyi nih. Hei, masih abis ini ada syuting lagi. Udah lah, bete. Sekarang adik gue pergi, kalau adik gue diculik di luar gimana? Ini kan Jakarta. Kejam! Dia kan udah lapor sama polisi, beres. Polisi itu untuk melindungi, mengayomi. Lu gak lihat di tembok-tembok di polsek? Bicara polisi? Gimana polisi bicara di Jakarta? Kenapa nyalahin Udin? Bukannya tadi yang nyerang ke kalian ya berdua ya? Enggak, tuh. Gak mungkin aku ngerjain adikku sendiri. Kok kamu udah kotor gitu aja? Aduh... Gak boleh. Nah, kayak rapi dong yang tadi. Ntar orang nyangka aku gini. Gila. Ini serius nih. Apa? Kenapa adik gue pergi dari kosan? Serius, tolong dijawab dong dari tadi. Sekarang tinggal ini. Tinggal satu. Kamu gimana kalau kita bagi tiga? Kita bagi tiga. Aduh! Bebak. Adik gue udah pergi. Gue udah marah. Iya kan? Terus di akhirnya gimana? Gue kesel dong adik gue pergi gara-gara digangguin terus. Ini. Adik aku tuh pergi itu gara-gara tadi kan mandi. Terus lagi mandi terus diintip tadi sama si Udin. Oh, adik gue mandi diintip sama lo. Hah? Gimana sih? Kenapa? Fitnah, ini namanya fitnah. Enggak. Ini namanya fitnah coba. Hai. Siapa yang ngintip? Lo, Din. Gue enggak ngintip, cuma ngelongok. Jangan macam-macam. Lo, lo udah kotor. Kotor muka, gimana kotor sih? Muka. Ini lu enggak kotor. Iya. Salah. Ulang. Ulang. Ada pesawat. Ulang. Jalan. Sana, hati-hati ya. Oh, sana sebuah pesawat. Diulang. Dia malah janji ya. Ini ada apa nih? Rabi janjian mau nganter pulang. Ngomong apa? Lupa kebangetan. Enggak, lu kalau janjian udah kelar. Nih bentar lagi kelar. Lu ngobrol sih. Di sini. Enggak, kamu lakukan. Oh, salah ya?
Maaf. Maaf ya, diulang. Kan terakhirnya si Udin. Weh. Mana sih? Lo yang ngintip adik gue. Berarti Udin. Iya, si Udin. Apa sih? Semua di sini. Semua ini masalahnya gara-gara lo. We'll be right back.